Sementara itu, satu keluarga yang hendak mudik Lebaran diduga keracunan AC mobil saat melintas jalan tol Indraprabu Ogan Ilir. 8 penumpang dilarikan ke rumah sakit, satu di antaranya meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan medis. Satu keluarga yang berjumlah 8 orang penumpang mobil minibus diduga keracunan AC mobil saat hendak melakukan mudik Lebaran ke Bandung, Jawa Barat dari Kecamatan Kikimlahan. 8 korban mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Ar-Royan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Namun naas, salah seorang di antaranya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Kejadian bermula di jalan tol Indralaya Prabu Muli, tepatnya di KM33 lajur Prabu Muli Indralaya. Satu keluarga ini melaju dari Kabupaten Lahat dengan tujuan Bandung, Jawa Barat untuk mudik Lebaran. Namun di perjalanan, salah seorang penumpang mencium bau menyengat seperti petasan dan tak berselang lama, seorang balita mengalami kejang-kejang sehingga sopir menepikan kendaraan mereka. Setelah menepi, semua penumpang tak sadarkan diri dilarikan oleh pihak patroli jalan tol ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis. Ada bau, dah? Ada, dari di tengah-tengah mobil berjalan tuh, bau petasan. Oh, bau petasan? Aku lah ngomong tuh, aku ya cak bau petasan. Tapi masih bayangan juga, tidak kalau baik bau dari luar, kan kalau jam tuh, bau lagi. Oke, jadi posisi yang meninggal di mana? Di sebelah aku. Sebelah. Kini mobil yang mereka tumpangi diserahkan pihak pengelola jalan tol ke Mapolres Ogan Ilir guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Ogan Ilir, Fitri di iNews melaporkan.